baju udah, sepatu udah, ini jajanan udah, makanan minuman udah, apalagi ya? Om supir, sekarang kita arah pulang aja ya. Sukina di mana ya? Oh, rumahnya Bu Sukina di sana, Pak. Ayo, Pak, mari kita anterin. Jalan kaki aja ya. Oh, iya. Tolong tunggu sini ya, Fir ya. Ayo deh. Pak, emangnya mau ngapain sih, Pak? Insya Allah nih ya, Ana nih mau beli tanahnya Bu Sukina tuh yang lebar, mau dibikin rumah besar. Jadi nanti kita tetanggaan dong, Pak. Oh iya, nama Ante siapa? Markona, Pak. Oh, Markona. Seperti Markoni ya. Markona. Enggak, Pak. Ini rumahnya Bu Sukina. Kalau itu sawahnya Bu Sukina, Pak. Anaknya Bu Sukina. Yaudah ya, Pak. Markona mau permisi dulu, mau pulang. Terima kasih banyak ya, Markona. Kayaknya kamu dari tadi lemes banget, kenapa? Markona belum makan, Pak. Belum makan? Waduh, nanti saya telepon supir Ana dulu ya. Bir, tolong ambilkan uang receh itu, Bir. Ya, bawa sini ya, Bir. Tunggu sebentar ya, Markona. Iya, Pak. Permisi ya, Pak Sultan. Oh iya. Nah, ini buat Markonil ya. Banyak banget, Pak. Nih, lagi nih. Makasih ya, Pak. Nah, tambah lagi nih. Ini gak kebanyakan, Pak. Oh, gak apa-apa. Ana Sultan. Banyak banget, Pak. Tambah lagi. Banyak banget. Ya udah, Ana mau ke sawah dulu, Markona. Mau melihat-lihat yang mau dibikin rumah, dibangun rumah di sana. Iya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Iya, Markona. Markona. Pak Sultan, ini Pak Sultan, dompet Pak Sultan tadi jatuh. Alhamdulillah, subhanallah, ini dompet saya. Banyak dokumen-dokumen penting. Iya, Pak. Hah? Lutut kamu kenapa? Tadi jatuh, Pak, pas ngejar Pak Sultan. Waduh, ada-ada aja Markona ini ya. Gini aja, kamu nanti boleh naik mobil saya pakai supir pribadi saya selama
7 hari berturut-turut sampai luka ini sembuh. Beneran, Pak? Benar, kamu boleh minta apa aja, boleh belanja apa aja, boleh minum makan sepuas kamu, Markona. Makasih ya, Pak. Ayo, kita ke sana. Ayo, Pak. Baju udah, sepatu udah, ini jajanan udah, makanan minuman udah, apalagi ya? Om supir, sekarang kita arah pulang aja ya. Oke, Neng. Karena Markona udah jadi sultan, pasti Mbak Pur, Om Samsudin, sama Sari Pak Iri sama Markona. Markona foto dulu ah. Lagi. Bagus. Duit cuma 2.000 aja hilang terus. Perasaan duit saya kok hilang mulu. Mau beli rokok keteknya nih hilang. Itu kan Om Samsudin. Om supir, berhenti bentar dong. Ini Markona kan ya? Wih, bajunya bagus sekarang Markona. Sepatunya bagus. Duit banyak. Gimana ceritanya bisa kayak gini lo Markona? Ya iyalah Om. Kan Markona suka menolong Tante Pamri. Makanya Om itu suka menolong Tante Pamri juga dong. Kayak Markona. Udah Om, sekarang Om mau apa? Nanti Markona traktir. Kalau cuma traktir hansip mah gak bakal habis Om duit Markona. Nih banyak kan Om duit Markona. Udah Om, ayo Om mau apa Markona traktir. Buset Markona, lo kok jadi sombong kayak gini sih? Kalau cuma beli makanan, gue juga masih bisa kok Markona. Lagian, kalau lo mau niat nolong orang, gak akan kayak gini Markona. Ini namanya sombong, gak baik Markona. Halah, cuma hansip aja sombong. Bilang aja Om iri kan. Om, kita foto yuk Om pakai HP Markona. Bagus tahu Om. Nih, ayo Om kita foto Om. Enggak lah Markona, gua gak mau temenan sama orang sombong kayak lo. Terus sekarang berubah Markona. Markona, meskipun gua ini cuma hansip, tapi gua gak gila harta Markona. Apalagi harta itu sampai ngebuat kita jadi sombong. Ih, udah Markona juga malas sama hansip sosokan kayak Om. Om supir, tunggu dulu ya, Markona mau keliling kampung. Duh, Jan, pegal tenan toh ya sikilku karo pundakku iki, ya Allah, Jan. Kapan jadi orang kaya tuh ya enak banget kayaknya dari wong sugi toh ya. Tinggal tunjuk ini, tunjuk itu, ngatur perusahaan ini, ngatur perusahaan itu. Enggak gendongi jamu tiap hari kayak gini. Ya Allah, ya, ya. Mbak Pur, pasti Mbak Pur kecapean ya gara-gara gendong jamu itu. Makanya Mbak Pur suka menolong dong kayak Markona. Sekarang Markona udah jadi sultan. Lihat nih, baju Markona bagus, sepatu Markona bagus, HP Markona bagus. Nih uang Markona juga banyak kan Mbak Pur. Markona
Beneran bukan toh yo? Iya dong Mbak Pur, Markona gitulah. Sekarang Mbak Pur manggil Markona itu harus Sultan Markona. Oh ya Mbak Pur, Mbak Pur lihat emak nggak? Iya tadi Markona lewat nyari-nyari kamu. Kamu kemana aja toh? Ya Markona main Mbak Pur. Beneran kamu bukan sih Markona? Aduh Mbak Pur nggak usah megang-megang Markona dong. Markona risih tahu nggak? Mbak Pur, Mbak Pur, Mbak Pur mau uang nggak Mbak Pur? Uang apa toh Markona? Tolong panggil emak suruh kesini Mbak Pur. Nanti Markona upahin deh. Daripada Mbak Pur harus jualan jamu keliling kampung, kan capek Mbak Pur. Ya Allah sombong temen toh kamu Markona. Ingat Markona, harta itu cuma titipan dari Allah. Allah bisa ngambil kapan aja. Sombong tenan toh, cari mamu sendiri sana. Mbak Pur mau jualan jamu aja. Gak apa-apa capek juga, ini juga kerjaan Mbak Pur tiap hari toh. Mending capek sedikit daripada nerima uang dari anak sombong kayak kamu toh ya. Permisi. Ih, orang mau dikasih uang malah dibilang sombong, dasar orang-orang aneh. Ya Allah, Markona, Markona, Markona ini gak mikirin makan, gak mikirin sholat. Mau sampai kapan kamu kayak gini terus? Gak, pulang-pulang harus disusulin. Capek banget deh, ditokan dulu ah. Loh, itu bukannya Markona ya? Ya Allah, Markona. Action. Astagfirullahaladzim, Markona. Ini duit siapa? Ini HP siapa? Ini baju siapa? Sepatu siapa? Balikin gak? Apaan sih, Mak? Markona itu sekarang udah jadi sultan, Mak. Lihat, Mak. HP Markona baru, uang Markona banyak, baju Markona bagus. Ayo, Mak. Sekarang Mak mau beli baju gak? Markona beliin, Mak. Markona, coba ceritain sama emak ini semuanya ada apa? Kamu dapat semua ini dari mana? Tadi, Ma, Markona abis nolongin bapak-bapak sultan, Ma. Nolong apa, Markona? Tadi, Ma, dompet bapak kaya raya itu jatuh, Ma. Nah, pas Markona mau ngembaliin, Markona jatuh, Ma. Sampai lutut Markona berdarah. Terus gimana, Markona? Terus, Ma, bapak sultan itu bilang kayak gini, Ma, ke Markona. Katanya, Markona boleh minta apa aja ke bapak sultan itu sampai lutut Markona sembuh, Ma. Astagfirullahaladzim Markona, buat apa kamu nerima ini semua? Kalau nolong itu harus ikhlas, jangan pamrih. Emangnya Mak gak mau hidup enak kayak sultan, Mak? Lihat nih, Mak, sekarang Markona udah jadi sultan. Baju Markona bagus, sepatu Markona bagus, HP Markona bagus, uangnya banyak. Kemana-mana gak capek, Mak, karena naik mobil terus diantar supir. Mau kok sama kayak yang lain sih, Mak? Aneh. Sama aja sama siapa maksud kamu, Markona? Sama kayak Om Samsudin sama Mbak Pur, Mak. Emang mereka kenapa, Markona? Tadi Markona nyuruh Mbak Pur panggilin emak kesini, terus nanti Markona kasih uang. Markona malah dibilang sombong sama Mbak Pur. Astagfirullahaladzim, Markona. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakuin itu salah? Terus Samsudin kenapa? Markona mau naktir Om Samsudin, Mak. Terus kamu bilang apa ke Om Samsudin? Cuman jadi hansip aja sombong. Lagian, Mak, Om Samsudin itu nggak mau diraktir sama Markona. Astagfirullahaladzim, Markona. Menolong itu ada caranya. Kalau kamu kayak gitu berarti bukan menolong, itu mempermalukan mereka. Ngerti nggak kamu, Markona? Alah, itu mah mereka semua pada iri, Mak, sama Markona. Astagfirullahaladzim, Markona. Udah, ayo anterin Mak ke Bapak Sultan itu. Buat apa anak Mak kaya tapi jadi sombong kayak gini? Emangnya Mak mau ngapain, Mak? Mak mau balikin semua ini, Markona. Masukin uangnya ke tas. Mendingan Mak miskin tapi kaya hati daripada Mak kaya tapi kayak gini, Markona, sombong. Udah, ayo cepetan. Mak, Markona pengen masih hidup kaya tau, Mak. Udah. Kamu ini. Ma, Markona tuh masih pengen hidup kaya tau, Mak. Enggak, Markona. Kebahagiaan itu bisa didapat dari banyak hal. Enggak harus harta. Ngerti gak kamu? Kamu ini. Udah, ayo cepetan. Baru aja ngerasain jadi sultan. Udah, Markona. Kalau memang Allah ngasih kita kaya, pasti kita kaya kok. Udah, gak usah dipikirinnya. Penting kamu belajar ngaji yang benar ya. Mak, tadi kan Mak bawa sepeda, Mak. Oh iya, tadi gara-gara Mak emosi sama kamu sampai lupa itu sepedanya Isan. Mak, pelan-pelan dong, Mak, Markona takut. Ya, Markona, gini-gini juga Mak dulu juara lomba satu balap sepeda. Jadi ngajak kamu. Oh, yaudah, Mak, ngebut aja.